4395 9470. Bisa dipertimbangkan, dan yang ketiga tidak direkomendasikan. Nah, sifat determinatif ini maksudnya bagi yang tidak direkomendasikan maka otomatis dinyatakan tidak lolos. Yang dua kategorinya yaitu direkomendasikan dan tidak bisa dipertimbangkan artinya dinyatakan. Empat tiga sembilan lima sembilan empat tujuh puluh. Bisa dipertimbangkan dan yang ketiga tidak direkomendasikan. Nah, sifat determinatif ini maksudnya bagi yang tidak direkomendasikan maka otomatis dinyatakan tidak lolos. Yang dua kategorinya yaitu direkomendasikan dan tidak bisa dipertimbangkan artinya dinyatakan. Empat tiga sembilan lima sembilan empat tujuh puluh. Bisa dipertimbangkan dan yang ketiga tidak direkomendasikan. Nah, sifat determinatif ini maksudnya bagi yang tidak direkomendasikan maka otomatis dinyatakan tidak lolos. Yang dua kategorinya yaitu direkomendasikan dan tidak bisa dipertimbangkan artinya dinyatakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!